Dua unit bangunan gedung laboratorium SMAN 5 Kaur terkesan asal jadi. Dalam pembangunan dua unit gedung di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 terdapat kejanggalan. Kejanggalan terjadi pada pembangunan gedung ruang laboratorium biologi yang bersumber dana dari APBD Provinsi. Dengan pagu dana Rp408.528.242.21. Yang dikerjakan oleh CV Setia Manunggal Enterprise. Dengan masa kerja 120 hari terhitung 19 Agustus sampai tanggal 16 Desember tahun 2021. Dan juga pembangunan gedung laboratorium bahasa berserta perabotnya. Dengan pagu dana Rp284.906.509.80. Sumber dana alokasi khusus SMA. Yang dikerjakan oleh Kev Ferry yang beralamat di Renjang Lebong. Pembangunan dua unit gedung tersebut, wartawan Metro Update TV menemukan penggunaan material pasir bercampur tanah. Koral yang dipakai untuk cor balok tiang dan ring balok bukan koral bersih apalagi split melainkan krokos. Jarak cincin besi dalam pembuatan ring balok lebih dari 20 cm. Sebulan lalu wartawan Metro Update TV sudah menegur tukang di lapangan untuk tidak menggunakan pasir yang bercampur tanah. Akan tetapi belakangan diketahui pasir yang bercampur tanah sebelumnya sudah dipakai pasang pondasi dan pasang bata. Wartawan juga sudah mengkonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Namun diarahkan menemui PPTK. Akan tetapi tim Metro Update tidak bertemu PPTK yang dimaksud. Sebelum meninggalkan ruangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, wartawan Metro Update TV menyampaikan bukti dari kelalaian kontraktor ke Pak Heri Yulian Kadisdiknas Provinsi Bengkulu. Dengan tujuan agar konsultan pengawas proyek bisa memperbaiki kelalaian ini. Akan tetapi apa yang wartawan Metro Update TV sampaikan tidak indahkan. Hingga saat ini pembangunan kedua unit tersebut terkesan asal jadi. Di lokasi kerja Budi selaku kepala tukang dari CV Ferry menyampaikan kalau dirinya hanya bekerja jadi bahan yang disediakan kontraktor itu yang akan mereka gunakan. Japilus Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kaur juga menyampaikan kepada wartawan Metro Update TV pihak sekolah hanya menyediakan lahan selebihnya silahkan kontraktor dan PPTK yang menyelesaikan. Pihak sekolah hanya terima jadi. Dari Kabupaten Kaur Metro Update TV Biman Iswandi melaporkan.